merinding, Lesti Kejora kembali memenangkan penghargaan bergengsi tanah air dalam acara Exposure 2021 Choice dalam kategori Female Public Figure. Wanita cantik biduan bertalenta asal Cianjur tersebut berhasil mengalahkan para pesaingnya yang telah malang melintang di dunia hiburan seperti Nagita Slavina, Aurel Hermansyah, dan Arya Ricis. Tentu saja informasi ini menjadi trending topik di berbagai media sosial, mengingat Lesti Kejora, istri aktor tampan Rizky Billar, sukses mengalahkan para artis dan YouTuber ternama dengan popularitas yang tak diragukan lagi di tanah air. Bisa dipungkiri, tahun 2021 ini merupakan tahun puncak kegemilangan karir wanita bernama lengkap Lesti Andriani tersebut. Bagaimana tidak, di tahun yang sama, Lesti Kejora berhasil menyabet berbagai penghargaan bergengsi di tanah air seperti AMI Award, IDA Award, AMA Award, IMA Award, dan beberapa penghargaan lainnya. Tentu saja, dengan meraih penghargaan-penghargaan tersebut, nama Lesti Kejora semakin mentereng di dunia entertainment tanah air. Dan pastinya, bayaran yang diterima oleh pemilik lagu Kulepas Dengan Ikhlas itu dalam setiap acara akan jauh berbeda dengan honor di tahun sebelumnya. Dalam berbagai penghargaan yang dihadiri oleh Lesti Kejora, wanita tersebut sempat mengatakan bahwa penghargaan yang dimenangkan oleh Lesti selama ini merupakan rezeki dari bayi yang tengah dikandungnya saat ini. Begitu juga dengan suaminya, Rizky Billar juga menyebutkan hal yang sama, bahwa rezeki yang ia dapatkan selama ini dalam berbagai hal adalah keberkahan dari anak pertamanya nanti. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.